Jadi kita mau coba nih nasi kuningnya ya, bagaimana rasanya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi anda semua di sana. Oh iya, pagi ini istri meminta sarapannya nasi kuningnya guys. Namun nasi kuning kali ini kita akan mencoba salah satu tempat sering kita lewati di pengkolan ya, di pengkolan jalan ya. Kita akan rasa bagaimana nasi kuning tersebut. Oke guys. Siap. Tabe. Nasi kuning 10.000. 5 bungkus ya. Iya, 5 bungkus. Lombonya dipisah. Tabe. Kasih. Enggak boleh ya. Masya Allah, ini harga 10.000 ini. Ya salam. Coba kita periksa satu-satu ya. Jadi ternyata ya ada ayam nih. Ada ayam, ayam crispy guys. Terus ada telur nih guys. Masya Allah, telur balado tentunya ya. Ada mie biasa ya. Ada ini kentang goreng kecil-kecil. Dan tentunya nasi kuning 10.000 guys. Mantap guys. Mari kita coba guys. Gimana rasanya sayang? Mantap ya. Mantap. Pokoknya nih recommended banget lah nih. Ada sambalnya juga guys ya. Rasanya nendang guys. Ini puas nih 10.000. Mantap. Oke guys. Jadi kita mau coba nih nasi kuningnya ya. Bagaimana rasanya guys? Kata istri rasanya harum guys. Bismillahirrahmanirrahim. Benar harum. Enak. Ayamnya. Wangi nasinya. Ya harum wangi. Mantap, enak banget. Harga 10.000 tapi rasanya luar biasa. Minum air putih dulu. Air putih dulu. Sampai keringat ya. Biasa terus buku minum terus mereka mantap recommended. Ini buat siapa belum nyam? Hah? Hah?